Oke, terima kasih. Kira-kira beginilah kemampuan saya. Ini masih tahap pengelosan. Kenapa yang jadi pertanyaan masih badan-badan segini saya sudah wiring. Yang pertama, saya mengawatinya itu tidak terlalu kencang. Jadi cuma, intinya saya hari ini cuma mengarahkan di mana cabang ini harus ke arah sana, ini ke arah sana. Yang kedua, ini juga masih tahap pengolosan, nggak saya pruning, nggak saya potongi ujung-ujungnya biar nanti tua dulu baru saya potong. Terus yang ketiga, karena memang faktor tangan sudah gatel ingin wiring. Dan untuk batang yang ini belum saya cuci. Jadi memang dulu sering begitu tanam lantana itu saya cuci bersih kayak nanam serut, tapi ternyata kebanyakan malah busuk. Jadi yang ini begitu dapat langsung saya tanam dan memang lebih subur, lebih cepat subur, yaitu daunnya lebih besar dan cepat tumbuh. Ini nanti setelah ini mungkin saya cuci, baru saya cuci karena memang sudah dipastikan hidup, baru saya cuci bersih. Ini banyak kulit kayak gini, nanti biar dilepas gak masalah ini. Segitu aja. Ini cuma tahap pengarahan cabang yang nantinya sini untuk menjadi, ini malah saya los ini rencana ini menjadi tangan kedua, karena ini juga dapatnya dulu bahan sangat sederhana sekali. Dan memang rencananya ini dulu mau saya sambung sisip, cuma saya pikir-pikir oke lah yang ini kita bikin fungsi saja. Kita besarkan, kita arahkan. Nanti kalau memang ini layu mati juga, saya rasa untuk lantana cabang mati itu nggak masalah. Nggak lama juga pasti akan tumbuh kembali. Oke, terima kasih. Begitu aja. Matur suwun telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan saya hanya bisa berdoa semoga ini menghibur dan menjadi ladang pahala bagi saya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat Dapur Indonesia.